Doa malam. Kami bersyukur atas keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu hadir dan tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Berkat kehadiran-Mu, kami selalu mengalami kasih, keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam keluarga. Kasih-Mu sungguh nyata kami alami dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas berkah dari-Mu, sehingga keluarga kami mampu menjadi perwujudan gereja-Mu, tempat kami belajar untuk mengerti dan mengenal ajaran cinta kasih dan keselamatan. Ajarilah kami kasih-Mu, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang tulus dan murni, yang diberikan tanpa syarat. Ya Tuhan, kehadiran-Mu di dalam keluarga kami senantiasa membawa keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Kehadiran-Mu senantiasa menguatkan hidup kami yang rapuh ini. Kehadiran-Mu yang kudus selalu membantu kami untuk semakin mengenali wajah-Mu melalui kasih dengan sesama anggota keluarga kami. Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan dalam keluarga kami tidak selamanya mulus. Terkadang ada gelombang yang membawa gejolak di antara anggota keluarga. Tidak jarang kami mengalami masalah dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, hadirlah selalu di antara kami, agar bisa menyelesaikan segala masalah itu dalam kasih yang besar akan di-Kau. Tuhan Yesus, kami mohon, hadirlah selalu dalam keluarga kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, agar Engkau selalu memberikan keselamatan, kebahagiaan, keharmonisan, dan sukacita dalam hidup kami. Semoga kasih-Mu yang tidak terbatas juga membuat kami mampu semakin mengasihi anggota keluarga kami yang lain. Ya Tuhan Yesus, datanglah dalam hati kami di saat kesedihan datang menerpa seperti badai. Kuatkanlah hati kami agar tidak larut dalam kesedihan yang ada. Buatlah kami mampu melihat kebaikan-Mu yang akan selalu mengusir segala hal buruk yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu tinggal dalam keluarga kami. Engkau akan menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita. Ya Tuhan,
Di balik semua cobaan yang datang di dalam keluarga kami, Engkau selalu memberikan kasih dan pertolongan kepada kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi bukti kasih-Mu yang nyata di dunia ini. Bantulah kami agar mampu mewartakan kasih-Mu kepada sesama di sekitar kami yang masih dirundung kemalangan. Mampukanlah kami mewartakan keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita bagi sesama. Tuhan Yesus, pada malam ini kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu membimbing kami mengarungi dunia ini seperti lampu mercusuar yang membimbing kapal menjauhi karang. Demikian juga Engkau membantu kami menghindari cobaan yang bisa membawa petaka dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita yang Engkau anugerahkan bagi kami. Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.